tadi saksi Wahyu Megawati mengakui bahwa sebelumnya di September 2020 yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Jadi sudah bukan lagi anggota Partai Demokrat. Kemudian tadi yang saksi lagi, saksi yang dari DPC Kota Ambon, Pak Markus juga sudah diberhentikan, sudah di PLT-kan sebelum penyelenggaraan Kongres Luar Biasa di Sibolangit. Jadi dua orang saksi itu tidak mempunyai hak untuk hadir di dalam KLB. Kemudian juga tadi yang menarik adalah keterangan dari saksi menyatakan bahwa tidak ada pengurus DPP yang hadir di dalam KLB. Itu mengkonfirmasi bahwa KLB ini tidak sah.